Ya pemirsa, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Faizal Riza pimpin langsung rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang perubahan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2022. Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. DPRD Provinsi Jambi menggelar sidang rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang perubahan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2022. Rapat paripurna itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Faizal Riza didampingi Burhanuddin Mahir beserta anggota Dewan dengan dihadiri Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani serta Kepala OPD Lingkup Pemprov Jambi. Adapun pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi disampaikan juru bicaranya diantaranya fraksi PDI Perjuangan dengan juru bicaranya Wartono, fraksi Nasdem Hanura oleh Sofwan Ansori, fraksi P3 Berkarya oleh Kamaluddin Hafiz, fraksi Gerindra oleh Rocky Chandra, fraksi PKS M. Rendra, juru bicara fraksi Demokrat Fauzi Ansori, dari fraksi PKB Eka Marlina, fraksi PAN Ririn Novianti, dan terakhir juru bicara fraksi Golkar adalah M. Juber. Daripada masing-masing fraksi. Jadi dengan demikian nanti akan kami sampaikan ke pimpinan terkait dengan pihak pemerintah provinsi, gubernur, Pak Wakil Gubernur sudah di sini, silakan untuk menyampaikan kepada Gubernur Jambi terkait dengan hal tersebut. Saya rasa itu menjadi catatan dari pimpinan terkait dengan apa yang disampaikan introduksi tadi. Fraksi-fraksi DPRD meminta kepada pemerintah daerah untuk serius dalam menangani dampak inflasi yang terjadi saat ini. Dewan juga menyoroti terkait dengan perubahan-perubahan anggaran terkait belanja daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2022. Dewan meminta kepada pemerintah bahwa dengan anggaran yang ada, bagaimana berupaya untuk menekan angka kemiskinan mulai dari tingkat pengangguran. Dari berbagai pemandangan umum fraksi tersebut akan digelar paripurna tanggapan maupun jawaban dari pemerintah Provinsi Jambi pada sidang paripurna yang selanjutnya. Rian Cencen, CTV, melaporkan.